Tahukah kamu, mantan kepala BIN Sutioso menjadi satu-satunya orang yang berhasil membujuk dan menimi seorang pimpinan kelompok bersenjata paling diburu di Aceh. Sutioso butuh waktu 2 bulan membujuk pimpinan kelompok bersenjata paling dicari di Aceh yang bernama Nurdin Ismail alias BIN Minimi. Selain berbicara melalui telepon seluler, Sutioso juga menggunakan perantara yaitu fasilitator perdamaian Aceh, Juha Chirstensen. Alasan Sutioso meminta bantuan Juha, karena dia punya banyak akses ke mantan anggota gerakan Aceh Merdeka. Setelah itu Sutioso harus berjalan sekitar 4 jam ke pedalaman Aceh Timur untuk mencapai tempat pertemuan. 2 hari kemudian, BIN Minimi beserta kelompoknya bersedia turun gunung dan menyerahkan semua senjatanya. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perlawanan terhadap pemerintahan Republik Indonesia.